Menurut Farhan, pertama kali diberi tanggungjawab beraksi di posisi tengah hingga tamat perlawanan dalam Piala Newspaper sememangnya penghargaan tinggi kepadanya, apatah lagi usianya baru sahaja 16 tahun. Tambahnya lagi, sekiranya peluang terus diberikan, matlamatnya untuk mematangkan permainannya dalam tempoh 2 tahun lagi tidak mustahil, sekaligus mampu mengikut jejak Nazmi Faiz Mansur. Ari Farhan yang menyerikan gol pertama antarabangsanya pada perlawanan menentang Laos dari jarak 30 meter menyifatkan ia antara jaringan terbaik pernah dihasilkannya. Jaringan itu antara jaringan yang paling manis lah bagi saya, sebab jaringan first gol antarabangsa bagi saya. Lepas tu jaringan itu mungkin lebih kurang daripada gol Nazmi. Itu satu pencapaian yang baik lah bagi saya. Saya harap mungkin lepas ni ada yang lebih terbaik lah.